لا نبي بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد, sidang Jumat yang dirahmati Allah, kata-kata takdim wal ikraman ulul dua, yang terutama sekali kepada Abu Imam Syih dan yang teristimewa kepada seluruh para jamaah yang tak berhadir untuk salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat daripada gendanya dalam kaum masjid, mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin yang dirahmati Allah, moduli dalam kitab Minhajut Talibin Yusannu Likulli Khatibin Ayyadakan Lama Bihalin, sunat bagi tunggu khatib untuk kemudika sikret tua tentang hal dikala gomnyan tengah kekutubah. Oleh karena hal yang demikian menyebut dengan hal yang tempukan di pegah nipak uronyo, nyanyi mari kedanyo telusuri semua ayat Al-Quran surat Al-Jum'ah. Ta'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya bis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, nuhun Allah Ta'ala kepada sedanya urang-urang yang beriman, iza nudiya lis-shalah, apabila dipanggilkan akan kalian ila shalah kepada sembahyang, nyata sembahyang tersebut di yaumil jum'ah, daripada urang jum'ah. Wadadakalan di dalam kitab tafsir Jalalain kiban kebegah di sinan lafai nudiya di sinan diartikan ataupun maksud di nakuh asan yang kedua. Karena dari kalam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azannya tiga. Kemudian diubah pada masa Khalifah Utsman, azan tersebut menjadi dua. Menulislah kita tafsir Jalalain tersebut pula gemilah karena Islamnya akan melebar luas, sehingga wadai kalian tak butuh kepada azan untuk dua. Maka sampai in inoha azan Jumat tetap dua. Dikala azan kedua tersebut, yakni pas di saat tumpuk hati kita berada di atas mimbar, nyen pada nyentuh di atas diri kita nyong fas'au ila zikrillah. Maka wadai kalian makna fas'au di sinan takdikan sa'i jalan bakit-bacut ila zikrillah, kepada menyebut Allah Ta'ala. Tapi wadai kalian maksud di dalam kita tafsir Jalalain tersebut pula lafai fas'aunya laisa muradu isa. Jadi wadai iu artikan fas'au tersebut ke iu mencepat-cepat, karena menyekabut mencepat-cepat nyambut tergesa-gesa. Oleh karena hal yang demikian,
Hentikan pasal tersebut, yaitu tawajuh. Segera lihatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manakan di dalam kita tersebut gebebat langkah gedanyo, lagi langkah tajak ba tempat yang biasa han gebi kara-kara. Ila zikrillah, kepada menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kepada menyebut Allah taala yang diartikan untuk lihatnya tajak tayak sembahyang Jumat. Wazarul bi, dan tinggalkan olehmu akan jual beli. Pada orang Jumat ditanya orang memilih akan jual beli. Tapi kemasalah karuh dan mublau yang hukum jual beli sah. Tapi masalah lagi tanya hukum kipan tentang jual belinya di sinan gebuh artikan dengan kata-kata haru. Wadah kakalan sambungan ayat tersebut, zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Menyele kitanya tapati ku yang kalian dibegah di dalam ayat tersebut, khairul lakum in kuntum ta'malun. Getanya segetek umat di akhir zaman bila katim amalkan ayat tersebut. Karena wadah kakalan getanya di akhir-akhir zaman, di mana pada kedamaiannya lihat marah-marah, bahkan na yang berpendapat apabila legitanya terempok kalian, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, itulah seburuk-buruk manusia di akhir zaman. Tapi bila legitanya tatim amalkan lagi ayat tersebut, maka jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada legitanya segenggam makhluk di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Wadah kekalan tentang Qur'an Jum'at, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat anjurkan kepada kedanya. Kebukti yang bahwa sangat anjurkan kepada kedanya, menulis di dalam kitab Tarawih di sinan kipan menulis, Allah Subhanahu wa ta'ala nebuktikan kepada sahabat-sahabat golongan yang golongan tersebut untuk memberontak han itin jak Jumat. Kitab tersebut namanya Kitab Irsyadul Ibad. Di sini namu tulis yang bahwa sahabat golongan manusia yang golongan tersebut asaikan akan Jumat diingkar lewangan hati tidak cuma hau ya, golongan tersebut ia berburu. Maka le Allah Subhanahu wa taala nuntus kepada malaikat golongan tersebut tanpa disadari awaknya tersebar di dalam ruang. Uru adalah gerai ibu kaju le kanam. Urung-urung hanam hau. Yang golongan-golongan manusia yang pada masa Rasulullah han itin jak cuma nebedu li Allah iban ada urung-urung yang hatin jak cuma. Coba kita yang bayangkan jino mia sadai di langinyan titik pura payah tetemayang jenazah masal bila tak ada keadaan urung-urung yang han ajak cuma. Bahkan di dalam riwayat yang lain pula menulis dalam kitab Irsyadul Ibadnya putra menulis, lantaran wajah di kalan pemburu-pemburu yang tubik daripada rumah, di kalahan ini tiap Jumat ia berburu terbaik dalam buru. Maka sebuah golongan itu mengambil sebuah inisiatif. Isipikir dari sebuah golongan tersebut yang menyentak tubik terbaik dalam buru. Maka mengambil inisiatif untuk hanajak Jumat ingkar guncirmu gumpok rumah-rumah untuk hana tepi tiap Jumat. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk diutus rumah tersebut. Maka rumah-rumah urung yang hana tiap Jumat pada kala itu mandung-mandung tutup. Nyampan begitu dasarnya getanyo-getanyo yang tak tinggalkan salat Jumat. Maka di wadah takalan di
ng tiyara. Di ka na halik tayo ang tapukundaw ha. Hanalang pong lagyo buble adun-adun ko tayo. Mata oleh karena yang demikian sungguh beruntung bagi kita yang hidup di akhir zaman pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tersyukuri rasa syukur tersebut, kita harus selalu berselawat dan mengingat begitu perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin yang dirahmati Allah, adapun khususiat-khususiat mengenai tentang pura Jumat yang bahuro lain hana diberi faedah yang laginya rupa putra dengan faedah tersebut menulislah kitab tahrir karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Kibar menulislah kitab tahrirnya yusannu akabas salami bi yaumil Jumat. Disunatkan bagi kitanya sedikit mengiringi daripada salam salat Jumat. Putra disunatkan kepada kitanya ayas niya rijlahu qabla ayas riyat ayas niya rijlahu. Disunatkan sedalam leher kitanya dan antam kaki kitanya untuk tak berangkat tanah uang. Putra teman disunatkan ayatakan lama al-fatihata. Sunat bagi kitanya untuk kabada al-fatihah. Putra sunatlah wal ikhlasa dan sunat bagi kitanya untuk kabada surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan negamahlah wal ma'uzataini. Dan sunat pula dibaca dua boh kul a'ung. Kul a'ung zubirabil falak. Ngan kul a'ung zubirabil nas. Summa yakulu. Kemudian sunat lam lirdanya tak baca ya raniyu ya amidu ya mubdiu ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika am ma'siyatika wa bifadlika am man siwa. Padinda tak baca al-fatihah. Padinga dah baca kul huwallahu ahad. Padinga dah baca kul a'udzu birabbin nas. Padinga dah baca kul a'udzu birabbil falaq. Gepegat di sinan sab'a sab'a marratin akan tujuh-tujuh ke. Padinga dah baca ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'id. Gepegat di sinan put ke. Cuma leh tak amalkan perintah tersebut pun teman faedah di atas diri kutanya. Faedah dipegat di sinan man wa baba alaihi. Si berangkaso yang dimula sama trau. Si berangkaso yang ibu tertip trau. Si berangkaso yang itim baca sabi. Atra yang biu baca saatnya. Nyan gebegat di sinan al-nahullah. Gebegaya di Allah tersebut kepada ulung-ulung yang tim amalkan adanya. Tuh al-fatihah. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Nan iya ghani yu ya hamid. Adanya kita baca. Gebegaya di Allah subhanahu wa ta'ala akan ati kitanya. Karena ati kakaya ati kitanya. Maka sifun iri hati, dengki dan lain sebagainya akan jikuh pada hati kitanya dengan cara tatib amalkan tersebut. Juga pula di dalam riwayatnya dengan wa razaqahullahu min haitsu la yahtasi. Rezeki oleh Allah taala kepada kitanya daripada hal yang tak diduga-duga. Tingat-tingat tadi na urang yubut kepada kitanya. Nyampan nabi rezeki oleh Allah Ta'ala min haisu la yahtasib. Begitu pula di dalam kitabnya nada malam rupa dihilangkan faedah-faedah gufila lahu ma taqaddama. Ni berampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kitanya yang kali terdahulu. Nyampan begitu dahsyatnya bila kitanya tatim amalkan ayat, tadi amalkan surah tersebut, tak baca surah Al-Fatihah, tak baca surah
huwallahu ahad. Tabaca surat kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas serta ta'irini ya ghaniyyu ya hamid. Juga rupanya faedahnya tidak kepada kita nyong. Di sinan gedama juga neberi li Allah Subhanahu wa taala wa ta'lihi dan kepada keluarga-keluarga yang tim amal yang riu tersebut wa waladihi dan kepada anak-anaknya sehingga wadakalam faedah tersebut bukan hanya pada diri kita nyong. Juga faedahnya bila tatim amalkan tatim muwatabah terawatu tatim mentertib terawatu tatim baca sabi maka pahala ataupun faedah tersebut diberi kepada kita nyong, keluarga kita nyong dan anak-anak kita nyong. Nyantung faedah yang Allah berikan kepada kita nyong. Faedah tersebut Allah membuktikan di dalam kitab Syarah Maktabi. Kiman Allah membuktikan sidra ulama pada masanya urang ambek urang ahli ibadah. Gonyan giatna pertama, giatna kedua di gunung-gunung, di bukit-bukit. Karena yang urang zaman gemuzelahnya yaitu gebah drau daripada kehidupan dunia dengan cara gejak kedai kuatan bukit karena di sini hana urang. Jadi awak dek kerja untuk ia berpeluang melewati di sinan saboh karya. Wadah kekala karyahnya bedakan dengan karya-karya yang lain. Adem, lebih mangat ke di wadah itu. Rasaki berkat-berkat wadah kekala. Sehingga le ulama tersebut di sinan nama nentang kebegah di sinan selama lehlehura. Nama nentang di sinan nama putra amalan-amalan yang dilakukan oleh karya tersebut, dampong tersebut sehingga keadaan dampongnya berbeda hal dengan keadaan dampong-dampong yang lain. Wadahnya jadi hinan, wadahnya jamaah matang lagi biasa mukrim, ikut naik meratik, hinan bina, tubuh bina, malimong boh wadahnya jamaah, malimong boh wadah sama-sama keadaan wadah keberzikir. Sehingga orang wadahnya tegaklah urau Jumat. Wadah tegaklah urau Jumat yang na beda. Yang na beda wadah tegaklah tunggu imum yang dalam Jumat. Gopnya langsung laju ge iringi leh sembahyang Jumat leh ge berzikir. Gekun laju Al-Fatihah yang tujuh ge. Gekun laju kulallah wahah. Kulallah ahad yang tujuh ge. Kulahu gurabin nas, kulahu gurabin falah tujuh ge. Kedamah ya rani ya hamid. Rupaji wadah tegaklah nyan yang na berbeda dengan gampung-gampung yang lain. Wadah kekalan dan rezeki luar biasa. Emang tidak diduga-duga. Rata-rata sago berkat rezeki. Ureng memakmu. Ureng dan gampung tersebut pun lebih wadah kekalan. Ada payung hana terjadi sabu-sabu. Maka oleh karena hal yang demikian, selagi lagi tanya matang nabi umum, matang nabi kesempatan, matang nabi kesehatan, tak amalkan pupuk yang kariu oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin yang dirahmati Allah, sekretik matang menulis di dalam kitab Mahali putra menulis mandawama si berangkato yang iberkegalan roi ayati surah Al-Kahfi. Putra diberkegalan roi akan ayat surah Al-Kahfi, ayat yang kebadin kebukabitinan asyaratan akan siplok bok ayat yang kiban fahala adik urungnya kebukabitinan amanna min dajjal. Gedanya aman, gedanya terlepas daripada pengaruh dajjal. Pula didinan terutama di dalam riwayat yang lain, mangkara surat Al-Kahfi lailan. Tiberantaso yang ingin baca surat Al-Kahfi pada waktu malam. Gepukan di sini ziyadah akan sebagai ziyadah.
rupagi ketiga nada baca dua ataupun he nyan juga di sinan nabi balasan Allah kepada ditanyo yang tim amalnya aufi kepada di sinan min junubi terlepas ataupun pulih ditanyo daripada penyakit-penyakit yang na menyangkut di dalam tubuh ditanyo baik lambung dan lain sebagainya. Dan juga di sinan nemegah lam amanna min dajjal terlepas ketanya bila tatim amalkan tersebut daripada dajjal. Patan ketanya kebegah harus terlepas daripada dajjal. Wadatakanlah kisah dajjal di manyakkan tak berbahaya di dalam makamannya di asih ipo ayah asih ipo man karena lahir dajjal tersebut dikala ataupun terciptanya dajjal wah kesalahan daripada urusi roh bersetubuh di dalam mata hid urina maka lengkanya oleh karena hal yang demikian diumpu aman roh ketanya daripada dajjal karena dajjal peklahan ketanya uring Tuhan roh sendiri ayah menmai ati ipoh mati le dajjal tersebut. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, sekiranya apa yang kau ulun pegah tersebut yang terutama sekali bermanfaat kepada ulun tuan sendiri dan selanjutnya yaitu kepada masyarakat muslimin yang kau hadir di bak Jumat yang sangat keren. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaghfirul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaghfirul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbil ghfir warham wa anta khairur raziqin. Rabbana
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke, okay, salam.